Menara Taming Sari dijangka mula beroperasi semula dalam tempoh terdekat selepas lebih 7 bulan ditutup kepada orang ramai disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan serta proses penyelenggaraan. Exco Melaka Dato' Muhammad Jalaini Khamis berkata, proses penyelenggaraan itu sudah siap sepenuhnya dan bersedia untuk menerima pengunjung. Menara Taming Sari menerima lebih 1 juta pengunjung setahun dan penutupannya mendatangkan kerugian kepada sektor pelancongan negeri. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Jalaini berkata Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka akan mewujudkan pakej pit stop dalam perkhidmatan Melaka River Cruise. Pakej ini memberi kemudahan pengunjung bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi tanpa membawa kenderaan sendiri sekaligus mengurangkan keselesakan lalu lintas. 28 jeti bakal disediakan sebagai hentian secara berperingkat dengan peruntukan RM400,000 di sepanjang Sungai Melaka.